Tuh, Jun. Iya, Kang. Mau ikut? Kemana, Kang? Kesana kemari. Jalan-jalan. Ke pasar, ke pasar. Oh, belanja nih. Iya, persediaan di rumah udah habis, Jun. Aduh, gaya. Handbody. Oh, handbody. Iya. Sabun, sampo gitu ya. Handbody, sampo udah habis. Ya, yang penting-penting aja dulu lah. Iya, yang penting. Itu mah penting kan, Jun. Iya. Handbody mah, gua kan suka luluran. Oh, iya. Masan. Coba lihat sini mukanya. Apa? Maling, 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 lu ngapain cenya? Iseng aja. Iseng aja? Iseng? Iya. Wah kacau lu mah. Iseng jangan begitu atuh cenya. Aku itu mah bukan iseng, itu mah jahil cenya. Aku mah paling seneng melihat orang kesusahan. Aduh cenya. Mau lagi ya? Wah kacau. Oh, ngomong. Hei. Mak, mak. Jangan cenya, jangan. Mak. Hei, jangan. Jangan cenya. Mak. Udah sakit nih gua cenya. Wah kacau. Lagi ya, sekali lagi. Ah, jangan. Aku mah seneng dah kayak lihat orang-orang begitu kalau ada yang digebugin ya. Kan suka ada orang yang seneng begitu lihat digebugin. Nah, itu teh aku. Aduh, jangan sonya. Atuh sonya, kamu gimana sih? Kacau kamu mah. Nanti kena karma lu, tahu kan. Jangan sonya, atuh ampun. Aduh. Ayo enggak kacau si sonya mah ya. Aku be tororet tetetot aku cek. Bang Jajang copet. Ayo siap copet mana copet. Ayo. Aisy aku naon soalnya atuh datang lo copet teh. Ah, di ya urang ditengelan eh. Oh, syukur atuh. syukur dia bilang syukur. Disangka hajat aing syukur. Kunaon emane atuh eta soalnya pada tejol kitu atuh. Tah aku mah suka atuh lihat orang digebukin teh. Hati-hati si ayah maneh kieu teh ge bakalan aya karma seker maneh ge. Ulah sok kitu lah. Para laur, awas ya, isukan mengalewat kamu sola. Maksudnya, tong ngalewat kadinya, kurang kersare. Awas, hati-hati, soalnya ngelakukan gitu teh bakalan karma, guys ya. Senangnya hatiku. Aduh, mau diteriakin maling, kasihan bisa remuk tulangnya. Teriakin copet pas digebukin. Pengemis ya? Iya, kebetulan kakek ngemis sudah lama. Ini udah 2 hari kakek nggak makan. Ah, capek deh kalau lihat kayak begini. Kenapa kamu begitu tidak sukanya sama saya? Karena kamu pengemis, ya kan? Tiba-tiba dengan sakit hatinya sang pengemis pun berubah. Karena sebetulnya aki-aki ini adalah bapak dari Sonya, yaitu si Mister yang menyamar. Dikarenakan banyak laporan dari warga kelakuan si Sonya. Tapi sakti ya ini. Soalnya ternyata betul kata orang-orang. Kamu selalu merendahkan siapapun. Mentang-mentang kamu anak orang kaya, kamu menganggap rendah siapapun. Pengemis kamu maki-maki. Orang-orang kamu gebugi. Maksud kamu itu apa Soalnya? Ah iseng aja papi.
iseng-iseng, kamu harus saya hukum. Mulai sekarang, semua fasilitas, Mister. Apa? Fasilitas. Nah itu. Fasilitas. Apa Jun? Fasilitas. Fasilitas. Saya pilih telesnya. Nah, pokoknya apa yang dikatakan oleh Ajun, ya, mobil, perhiasan, ATM, kartu kredit, kartu remi, kartu grapeh, dan yang lain-lainnya tidak boleh digunakan. Maafkan aku, Papi. Tidak ada maaf buat kamu. Kamu sudah keterlaluan. Kamu memalukan saya sebagai bapak kamu. Sekaya apapun kalau melihat kelakuan anaknya seperti ini, saya tidak akan dianggap tinggi, bahkan akan dianggap rendah. Mulai sekarang kamu tidak boleh tinggal di rumah saya. Tinggallah kamu bersama orang-orang di sana. Dasar anak durhaka. Akhirnya Mister saking murkanya, ditendanglah Sonya oleh bapaknya. Akhirnya anaknya pun ditendang. Dengan tidak sengaja, jadilah gunung gelis. Kita akan berjumpa lagi masih di Bukan Sekedar Wayang.